Oke guys, sekarang kita kedatangan tamu. Tamu, bukan tamu gimana ya? Mau jual besi. Ini kerjaan kita lagi sepi ya, pengaruh COVID-19. Banyak pelanggan-pelanggan juga yang membatalkan pesanannya. Jadi sekarang kita mau jual besi tua ya guys. Oke. Lagi terus. Lagi. Up. Terima kasih Anda sudah mengklik video ini. Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung teruslah Sindo Pardosi supaya terus dapat memberikan informasi seputar bengkel las bagi semua orang ya guys. Klik subscribe tuh gratis, nggak bayar. Tapi dengan klik subscribe, kamu baru saja mensupport channel Lasindo Pardosi supaya terus berkembang di dunia YouTube guys. Jangan lupa di share ya, supaya teman-teman Anda tahu apa yang kalian tahu. Oke guys. Kita akan jual besi-besi bekas kita. Jadi kali ini kita Indonesia sedang ada musibah ya. Oh itu wabah COVID-19. Jadi kita lagi nggak ada kerjaan, kosong kerjaan. Kita jual besi-besi bekas kita. Ya inilah keadaannya ya guys. Gara-gara sepi kerjaan, apapun kita jual. Ya. Okay. Asalkan jangan mencuri. Oke. Okay? Ya. Oke. Okay? Good job. Ini Bang Andre. Bang. Halo. Oke. Okay? Ini dia besi-besi bekasnya. Oke, sekarang kita sortir ya. Kita sortir yang seperti ini, kita lipat aja, tinggal simpan ya. Ini besi yang kita sortir ini bakalan dipakai nantinya. Ya, jadi lagi sepi ya guys. Lagi sepi, anggota gaji bulanannya. Jadi kita di sampingannya seperti ini ya guys. Iya. Kita sortir. Oh ya, tipsnya bagi kamu ya. Kalau kamu jual besi ya. Jadi gini guys. Ini tipsnya. Kalau kamu orang bengkel, kalau ada orang yang minta ini besi, bagus ikut sama-sama kita sortir. Betul nggak Bang Andre? Iya, betul. Nah, Bang Andre nih, nanti besi-besi yang kayak gini digasnya juga. Dia nggak tahu itu. Banyak ya guys? Hah? Banyak juga nih. Kalau bilang banyak, banyak karungnya aja guys, kilonya. Jadi Bang Andre, ya. Ada berapa lama kerja seperti ini Bang? 2 tahun. Ini kan istilahnya kan, ya. Ambil besi, ya. Jual besi Bang ya? Ya. Istilahnya Abang? Usaha ambil dari bengkel ataupun dari ya dari mana lah kamu? Mana aja. Penting. Itu udah berapa tahun abang kerja ini? 20 tahun bang ya. 20 tahun guys. What? Jadi bagi Anda penasaran di subscribe, di like, komen di bawah ya guys. Yes. Ini Bang Andre dari Pekanbaru. Ya. Warga Pekanbaru hai. Warga Pekanbaru. Abang ambil besi kayak gini bang sampai mana bang? Oh sampai ke Medan. Medan guys. Beruntung Persia Baligi Siantar. Beruntung Persia Baligi Siantar. Sampai ke apa sana jam di sana menunggu. Alhamdulillah. Sampai itu bang ya terus lain itu sampai mana bang? Kalau ke Sumbar itu Bukit Tinggi. Ah Sumbar. Ah sampai ke Solo. Solo. Apa sana dalam Pulau Panjang. Ah, yang disebut Bang Andre tadi tolong di subscribe bos, subscribe. Nanti kalau Anda punya besi nanti dijemput sama Bang Andre. Minimal penjemputan berapa ton bang? Paling 1 ton. 1 ton dijemput guys. Kalau harga besi ya normal ya sekarang. Ya, ada naiknya ada turunnya ya. Iya. Tapi kalau sekitaran kan baru pasti loh ya. Pasti. Pasti.
kami hari ini, guys. Ya, semoga kelar ya wabahnya ya, cepat musnah ya. Cepatnya kembali lagi seperti biasa kan. Kita yang pengen pulang kampung, yang pengen ngumpul sama keluarga, ya kan? Iya. Karena COVID-19 ini, jadi kita terbatas. Ya. Apa isinya nih? Apa isinya nih? Apa semangat, Pak. Semangat ya, guys. Semangat pantang mundur, guys. Bang Andre dia semangat. Semangat 45. Ya udah mau cair ya, guys. Ini kalengnya ada di luar juga nih sebagian ya. Dikutipin. Mari kita timbangnya, ya. Kita saksikan bersama-sama semuanya berapa kilo ya, 6 kilo berapa duitnya, oke? Mari kita timbang.
Ini kaleng, ya. Ini kaleng ada 3 kilo. Ya. Ini tumpukan kedua. 4 kaleng lagi. 4 kilo. Dia mencatat. Kita bagi-bagi tugas, dia mencatat. Ini kaleng lagi. Kaleng 1,5 kilo. Oke. Okay. Ya. Kita lanjut ke besi ya. Besi. Karung pertama. 8 guys. 8 kilo. Lanjut lagi. Berapa tuh? 9,5. Berapa tuh? 3 kilo guys. 3 kilo guys. Itu aturan mau buat apa ya? Mau buat tabung klekson ya. Orangnya enggak jelas. Itu ku jual lagi jadinya. Karung semuanya lagi, masuk lagi besi ya. 3 kilo guys. Berapa kilo ini guys? 11,5, 12 lah. 12. 12. Masukkan terbang. Berapa itu guys? 8 kilo. 8 kilo. Ya. Lanjut nih, berapa kilo guys? Coba Anda membuktikan sendiri. Berapa kilo? 10 guys. Ya, Bang. Berapa ini? Berapa, Bro? 8. 8 lagi. Terus. Berapa tuh? 8,5. Berapa guys? 11,5. Oh, ini ada ya. Okay. Kurang-kurangi. Jangan lali. 11,5. Masuk terus. Lihat lagi. Tapi mobil kan tuh kita, guys. Berapa nih, guys? 7. Pena macet guys. Oh, penanya macet. Pena macet guys. Pena macet. Pena macet. Penanya. Gimana sih ini ya? Pena macet guys. Sabar guys. Oke. Berakhirlah sudah. Terakhir tadi timbangan kita 9. Ini motor kita satu mobil guys. Oke, okay, kita hitung sama-sama uangnya. Sama-sama uangnya. Total berapa? Ini total besinya semuanya, kaleng ini dia. Yuk, sama-sama kita tambahkan ya. Kaleng ya, kaleng. 3 tambah 4 tambah 1,5. Jadi 8,5. Oke, oke. Ini besi ya, guys. 8 tambah 9,5. Tambah 3. Yuk. Oke, guys. Terus. Tambah 12 ya, guys. Tambah 8. Oke, guys. Tambah 10. Oke. Tambah 9. Oke. Tambah 8,5. Guys. Oke. Tambah 11,5. 11. Tambah 7. Tambah 9. Oke guys, berapa semua guys? Itu berapa? 95. 95,5 guys. Iya. Kali 5,000 sama aja 5,000 guys. 477.500. Ah, inilah aja guys. 477. Tambah kalengnya lagi guys. Tambah kaleng berapa guys? Bikin aja 10,000 guys uangnya. Hasil segini ya uangnya, muatannya satu mobil. Ya. Ini satu guys. Satu. Mulai kita maghrib. Goodbye. Selamat malam dari kita. Semoga selamat sampai tujuan. Aku sama abang ini. Ya. Ya. Di klekson aja lah. Ya, klekson. Di jalan ketemu sama abang di klekson aja. Bang Andre tinggalnya di Pekanbaru. Pekanbaru. Asal di mana, Bang? Asal Sumbar Riau. Sumbar Riau ya. Iya.
Asli okay. Sumbar, tinggal di Riau. Sumbar tinggal di Riau. Berarti orang kita kok Minang, guys. Yang Minang subscribe juga, bro. Ini Bang Andre. Oke, bro. Mantap. Oke. Sampai di sini dulu kita buat hari ini ya, guys. Iya. Guys, jangan lupa di like. Ya. Di komennya, di subscribe. Oke. Komentar. Salam Lasindo.